Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengekstrak bunga telang ya. Caranya, nyalakan kompor, siapkan panci atau wajan, beri air, masak sampai mendidih. Sedikit aja, mungkin setengah gelas Doralex ya, atau 100 ml. Kita matikan, kita masukkan bunga telangnya. Nanti kita rendam 30 menit ya. Lupa nggak bawa sendok. Ya, saya pakai sumpit. Tuh, coba kita lihat ya. Perubahan warnanya. Kalau merebus ini 60 derajat Celcius saja panasnya ya. Jadi kita didihkan air, kemudian kita matikan, kemudian kita masukkan bunga telangnya. Tidak usah direbus ya karena airnya sudah panas. Biar vitamin dan mineralnya tidak rusak. Masih utuh. Nanti kita bisa tambahkan air dari termos. Air hangat gitu. Air panas yang tidak mendidih ya. Nah, cantik sekali. Nanti ekstrak atau sari bunga telang biru ini atau butterfly blue pea flower atau clitoria ternatea bahasa latinnya ya, nanti bisa kita gunakan untuk masak apapun. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Oh iya, ini rendamnya 10 sampai 20 menit atau 30 menit ya. Ini bisa awet 28 hari. Taruh di kulkas ya. Nanti kita bisa campur air putih atau apapun. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Salam dari Neruhana, Indonesia. Teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Nerul Radiani LPJ. Ya, di sini terang tidak perlu bantuan cahaya dari HP Hana. Ya, sayang. Ya, Bunda. Ya, Bunda. Ini lagi sama Hana, Bunda Hana dan Hana ya. Neril Hana. Tuangin. Kita tuangkan ke dalam gelas. Pelan-pelan ya. Sorry ya guys, Hana lagi sedih ditinggal Uti Hana. Oh ya lanjut, ini tadi dari sisa telangnya masih bisa kita rendam dengan air panas di termos atau air termos yang tidak mendidih itu ya. Tuh warnanya cantik banget. Coba kita lihat, saya aduk pakai sumpit aja ya. Wow, cantik banget. Aduk air